Jadi bujangan kemana-mana asalkan suka. Hati senang walaupun tak punya uang. Hati senang walaupun tak punya uang. Bagus, bagus, bakal terus. Lagu apa ini ya, Ras? Kayaknya lagu baru deh, Mas. Tapi enak juga ya. Lumayan juga. Kreatif betul ya anak-anak muda sekarang. Iya dong, nggak kayak anak muda zaman Mas Yulis dulu. Aja kamu. Kita udah kreatif begini, tiap hari order sepi aja. Kalau Mas Yudis gak mau ordernya sepi, mendingan Mas Yudis jadi koruptor aja, Mas. Amit-amit cabang bayi, gak ada turunan, Ras. Iya deh, Mas. Jangan sampai ya. Loh, Mas. Itu udah kebakaran di mana tuh? Iya, ya. Tiap hari kerusuhan, kebakaran. Bukan main deh. Iya ya, Mas. Saudara, kami sampaikan sebuah berita penting. Telah terjadi kebakaran besar secara hampir bersamaan di beberapa tempat di Jakarta. Sampai berita ini diturunkan, belum diketahui apa penyebabnya. Ada indikasi kebakaran ini disengaja. Kayaknya ini rezeki kita, order kita ini. Iya. Kalau begitu, kita ke TKP sekarang. Ayo. Ya, sejauh ini belum sempat aku tanya-tanya ke sana, Ras. Bagaimana kalau sesudah makan nanti? Bisa, bisa. Oh, tapi sebentar. Bapak, Bapak tahu nggak mula-mula rumah mana yang terbakar itu? Nah, itu. Tolong dulu. Hahaha.
pekerjaanmu cukup memuaskan. Terima kasih, bos. Terima kasih. Saya sengaja berlama-lama di daratan ini untuk menurunkan hawa panas dalam tubuh saya. Ada pekerjaan yang lain, bos? Ada tugas khusus bagimu. Manusia macam apa dia itu? Nggak tahu, bos. Pasti mereka punya rencana tertentu, bos. Iya, bos. Kita cabut aja, bos. Lu juga, ya? Iya. Ayo, kita cabut. Ayo, bos. Setan gundul. Untuk apa kalian ikut saya? Dasar sombong. Saya mau protes tahu. Protes apa? Kenapa kamu bakar daerah kekuasaanku? Hah? Kenapa? Ternyata kalian punya nyali juga. Emangnya saya takut sama kamu? Hilang? Loh, kemana? Kemana? Ayo bayar. Bayar uang keamanan bulan ini mana? Mau bayar pakai apa? Rumah saya terbakar. Saya nggak mau tahu. Mana uangnya? Mau bayar nggak? Mau bayar nggak? Hei! Hentikan perbuatan kalian! Oh. Rupanya kamu yang jadi pahlawan mereka ya? Bagus, bagus. Siapa kalian? Tak perlu tahu lah. Saya tahu kok sepak terjang kamu. Bagaimana kalau kita damai aja ya? Apa maksudnya? Weh, saya kan tahu siapa yang membakar daerah ini. Kamu! Enak aja. Tak uu ya. Eh, jangan macam-macam ya. Ayo ngaku. Kalau nggak mau ngaku nanti tak berdiri sisan kamu. Eh, Rebo, diam kamu. Sempurul. Cepat katakan, siapa pelakunya? Boleh, dengan syarat ya. Kalian harus cepat pergi dari kekuasaanku ini. Kalau saya tidak mau? Ya kalian akan penasaran terus. Selamat tinggal, Rebo. Bobo. <Bu. laughs>
Hah? Kalau nggak mau ngaku, aku bunuh semua keluarga kamu. Ada apa ini? Tapi dia yang telah membakar rumah kami, Pak. Yang telah membakar rumah kalian bukan mereka, tetapi makhluk aneh. Makhluk aneh. Ah, benar, anak ini benar. Saya tahu sendiri kok. Iya. Udah, sekarang lepaskan mereka. Jangan main hakim sendiri begini. Iya, jangan kalian aniaya. Ya udah, ayo. Eh, Mas. Ayo, ubah. Ayo loh, dimakan yang enak loh. Biar nggak masuk angin. Rasanya kita akan semakin sulit mengadakan pelacakan. Karena TKP-nya sudah hangus terbakar. Gimana kalau kita minta bantuan Gagas, Mas? Ya, coba aja. Halo, Gas? Lama banget sih, Gas. Tenang, Mas. Kita minta bantuan Sandal Maut. Yes! Berhasil, Kak! Manusia ikan. Ternyata dia biang keladinya. Baik, kita selesaikan. Ayo. Thank you.
kejahatan di dunia ini tidak akan pernah hilang. Namun kejahatan itu pasti akan dikalahkan oleh kebenaran.